Untuk mengendalikan kenaikan harga telur, Tim Pengendali Inflasi Daerah TPID Kota Solo, Jawa Tengah menyelenggarakan operasi pasar. TPID menjual 300 kg telur ayam dengan harga Rp20.500 per kilogramnya. Tidak hanya di Pasar Gede Solo, tim TPID juga menggelar operasi pasar di Pasar Legi. Tim TPID memasok sekitar 600 kg telur untuk dua lokasi dengan harga Rp20.500 per kilogramnya. Pembelian telur turut dibatasi dan tim TPID hanya memperbolehkan pembelian maksimum 2 kg per orang. Gimana dengan operasi pasarnya, tanggapannya seperti apa? Ya kalau bisa sih enggak cuma ya. Telur, sembako gitu. Apa aja mungkin yang naik? Ini kan operasi pasar untuk pasar telur, Mas. Karena sudah beberapa waktu setelah lebaran itu merangkak terus pelan-pelan. Jadi mesti kita stabilisasi. Berapa pasar ini? Berapa telur yang disiapkan ini? 300 kilo di dua pasar. Pasar lagi yang pasar lagi. Harapannya Pak? Selama satu minggu. Harapannya apa Pak? Harapannya dengan operasi ya? Harapannya supaya ada preset.